Ini seperti kemarin Seattle, tapi saya akan belok nanti ke Sri Mahu. Dari sini ke kiri ke sawah burung yang saya tebakkan sama Anda sebelumnya. Ini jalan sawah burung. Kalau waktu itu lurus, sekarang saya akan belok ke kiri. Rute ini sering saya ambil juga sebagai alternatif kalau masih sore agak siang seperti ini. Lewat patung ikan Sriwijaya agak macet, jadi saya ambil ke sini. Saya akan lurus menyeberangi Muhammad Ramdan. Ini Sri Mahi. Jalan di sini pakai Sri di depannya. Ada Sri Wijaya, Sri Mahi, Sri Kusuma, Sri Wedari. Sri Tunggal. Saya ketemu jalan BKR ke kiri, nanti muter balik. Agak jauh muternya, tapi lebih lancar jalannya. Kalau terus maka ini ke Pelajar Pejuang, menyeberangi Buah Batu, tapi saya tidak bisa belok ke kanan ke Buah Batu. Harus terus sampai U-turn lagi melewati Bicep Mall itu. Kalau di sini saya U-turn kosong, jadi langsung Pak Ogah saya gadahin aja. Lagi pula di masa COVID ini, ngasih uang tangan tersentuh, terus hand sanitizer, repot. Mudah-mudahan mereka maklum. Mungkin sebagian orang masih memberi uang atas jasanya membantu kita
kalau menyeberangi jalan, keluar dari jalan kecil ke jalan besar. Ya, di Bandung, Jakarta juga saya kira sama. Nah, ini Pasir Luyu Barat. Jalan kembar dengan di sebelah kirinya yang tidak terlalu aktif, saya tidak tahu kenapa. Padahal ada rumah-rumah juga di sana. Tengahnya ada parit kecil. Saya tidak tahu ada ikannya apa enggak. Kemungkinan tidak. Belok ada rumah makan mie baso enak, namanya Mie Rumah tuh, pelangnya warna pink. Tapi sekali lagi, masa kini makan di luar itu pilihan ketujuh. Dan pertama tentu makan makanan sendiri di rumah. Ya, kedua sampai keenamnya ngarang aja sih. Tadi ketujuh tuh ya, maksudnya pilihan terakhir. Oke, ikut muter. Ini rute yang diambil orang kebanyakan juga. Nanti keluar-keluar di Pasir Luyu, alun-alun Regol yang tadi pagi saya lewati. Oke, ini ada mobil yang berhenti mau beli gorengan. Jalan kecil tapi padat juga. Es cincau, cilok papri. Mobil ini berhenti juga, mau kemana? Oke, ini hari sudah sore sebetulnya, tapi matahari terang sekali. 16:46. Dari kantor tadi 16:16. Video setelah kita melewati alun-alun Regol yang tadi pagi saya lalui. Anda tahu juga di mana dia sekarang. Nah, pertigaan alun-alun Regol di sebelah kiri sekarang tentunya. Itu dia alun-alun Regol. Ada yang jualan, ada orang duduk-duduk menikmati sore hari yang cerah. Covid tetap, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan sesering yang Anda bisa.
Oke. Okay.